pamit. Bes, naik bes tuh. Kita pamit dalamnya. Repot. Jangan lupa. Teguh Amru Official. Teguh Amru Official. Subscribe, like, and share, dan komen. Terima kasih. Oh, baru kami paham. Kami sangka selama ini Ustaz Somad ini kurus karena banyak puasa. Enggak. Saya kurus ini bukan karena puasa tiap hari. Ini memang sudah takdir. Banyak jamaah yang kasihan sama saya. Ini sebelum tausiah dikasih makan, dikasih susu kedelai, dikasih. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya termasuk yang prihatin kasihan dengan Ustaz. Iya Pak, apa yang bisa saya bantu? Ustaz jangan tersinggung ya. Iya, saya ini dokter Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang orang tulisannya susah dibaca itu kan? Ada apa Pak Dokter? Gini Pak Ustaz Somad, kami ingin supaya Ustaz tetap berdakwah dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saya sarankan Ustaz supaya tambah berat badan sedikit. Gimana caranya Pak Dokter? Tolong Ustaz minum susu kental manis. Satu hari 3 saset, pagi, siang, malam. Baiklah, saya berilah 90 saset. Pagi satu, siang satu, malam satu, pagi satu, siang satu, malam satu, selama satu bulan. Selesai, timbang, enggak nambah. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saya sudah minum satu bulan full nasihat dokter. Kok enggak nambah? Kalau gitu Pak Ustadz, syukuri aja, itu sudah takdir Allah. Jadi saya mau kasih kepada Bapak Ibu semua, yang penting badan kita sehat. Jangan pedulikan omongan orang. Kalau kita dengar omongan orang, dunia ini sebetulnya sederhana, simple. Yang sulit itu mikirkan omongan orang. Kalau kita kurus, apa kata orang? Gak makan ya? Kalau kita gemuk, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Capek kita mikir. Yang penting kita sehat, bisa beribadah. Selesai. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Mana gambar saya tadi kok hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.